Hey teman-teman, ini situasi lagi hujan deras ya. Tuh burung-burungnya pada mandi. Tuh. Cemurai di situ mandi. Cemurai. Tuh. Seger banget kalau ngeliatin mereka mandi. Nih. Cemurai. Terus kita lanjut lagi ya. Nih. Di pohon ini juga banyak yang mandi nih burung-burungnya. Itu cak biru ya. Cak biru mandi seger banget tuh. Tuh. Oke teman-teman, kali ini habis hujan, hujannya udah reda, kita coba masuk ya. Kita amatin nih, habis hujan. Set. Slot. Aduh. Set. Set yang di pintu pertama, slotnya agak keras. Nih, yuk kita coba masuk. Pintu pertama harus kencang nariknya. Ini masih ada pohon rambat ya. Ini pohon rambat ini nanti kita rambatin di sini. Jadi penuh sampai ke atas di pintu pertama. Nah, kita sekarang mau masukin slot pintu kedua. Nah, kita masuk. Masuk ya. Di sini kita lihat pantau burung-burungnya. Burungnya. Kita tutup lagi. Jadi ada dua pintu buat pengaman. Ini yang di atas burung cucak biru. Cucak biru dia. Cucak biru ini cucak hijau jantan. Cucak hijau betina. Nah. Oh, di sini. Ini pohon. Nah, ini dapat nih. Ini pohonnya tinggi ya. Pohon gini banyak banyak burung-burung pada mandi, mandi di situ. Nih. Ini ada pohon pucuk merah. Pucuk merah. Dan tahu teman-teman, ini di sini ada kopi, pohon kopi. Tuh. Kopinya gede-gede ya. Ini bisa kita goreng sendiri buat kopi tumbuk sendiri. Nah. Ini di sini ya. Kita terus nih. Situ kolam. Kolamnya di sana noh. Kolam ini di situ agak lebat. Agak lebat. Nah. Ini cililin lagi mandi. Cililin. Terus ini burung cak kerinci. Dia lagi mandi. Ini burung-burung pada mandi di situ. Nah, di sana agak gelap. Udah macet di situ tanamannya. Ini itu suara burung puyuh batu ya, kayak ular suaranya. Serem. Tuh. Nah, ini burung seriwang Asia. Nah, itu burung seriwang Asia. Ini seriwang Asia atau teman-teman menyebutnya burung tali pocong. Ini puyuh batu nih. Puyuh batu. Suara puyuh batu ya, serem ya. Suara puyuh batu ya. Ini ke sana kita zoom out. Sana udah padat nih. Dari rimbun. Tuh. Situ. Ini pohon ini burung apa sih ini? Ini lagi, cicak hijau lagi. Ya, tos. Nah. Di sini yang lebat tuh sarang kaso-kaso. Kaso-kaso atau gidangan atau tepus gelagah nama resminya. Nah, di situ sarang ciblek. Ciblek lagi nelor 3 tuh. Itu ciblek ya. Ini ciblek nelor 3.
lagi ngerem. Nah, kalau yang di situ tuh itu padat tuh, padat. Nah, burung-burungnya ada di sana nah. Cucu betina mau mandi di pucuk dia, di pucuk pohon kopi. Ini hujan-hujan juga manyar masih nerusin bangun sarangnya ya. Tuh, masih nerusin bangun sarangnya dia. Di dekatnya ada burung walik kepala ungu. Walik kepala ungu. Terus yang di atas itu burung bondol kepala hitam atau bondol coklat. Ini pohon kering ya. Itu numbuh sebenarnya pohon itu. Ini betina ya. Nih, ini pada mandi manyar. Ini bondol coklat sepasang, cuman masih muda satunya betinanya. Manyar jantan. Leci. Itu. Ke situ. Duh, jalannya becek banget. Itu sekelompok puyuh batu. Ini sekelompok puyuh batu nih. Ini udah banyak yang bertelur di sini. Nah. Ini jongkangan. Jongkangan ini burung bawah dia. Burung bawah dia senang mandi. Tuh. Ini burung flamboyan atau bergan Jawa. Itu ada burung cium air coreng. Ini cium air coreng, dia suka di situ ya. Cium air coreng. Di situ ada pohon palem yang kayak pohon aren. Nah, di bawahnya ada sarang tecu. Sono ya. Ini pohon pucuk merah. Ini luas soalnya. Jadi ya gitulah. Ini pohon kopi nih, cocok nih buat stok nih. Kopinya besar-besar. Becek, aduh. Plus. Tuh. Di situ pada ngumpul burung-burung. Ini burung cililin. Di atas cililin ini panca warna ini cililin, ini cililin, terus katanya burung punai. Ini punai sononya walik. Ini walik nih, walik pada mandi, habis mandi cililin juga nih. Nih seger sih kalau jam segini hujan. Ini gerombolan puyuh batu ini pada bertelur di sana. Kalau yang di sana tuh udah gelap tuh habitatnya. Tuh kemarin kita cabutnya rumputnya nih, kalau enggak bahaya tinggi-tinggi. Di sana kaso-kaso mau ciplek, sarang kaso-kaso mau ciplek. Nah, yang di sini sarang burung decu. Mana sarang burung decu ada di sana? Oh, di sana kan kelihatan tuh. Ini kayaknya ada kelihatan dari sini. Nah, ini ada bambunya nih. Ini dipakai sarang decu. Nah. Ini ada sekatan mas. Sekatan mas, di situ ada burung renjak bawah atau burung cinenen. Nah, lebat ya situ ya. Di situ lebat. Nah, ini ke sana airnya agak kotor karena hujan. Ini jauh dulu. Oh, ini burung apa nih? Murai batu. Ini burung murai batu. Nggak bisa difokusin jauh.
Oh bisa. Yang mulai batu dekatnya apa nih? Udah terbang. Jauh ya. Jauh nih kandangnya. Air mengalir. Tetap aja nih burung-burung ada air begini kalau mandi di kubangan-kubangan itu sama di cerukan-cerukan. Nah, yang di atas. Burung apa nih di atas? Oh, ini bondol hijau. Oh. Bondol hijau di pohon tinggi dia, di pohon tinggi ini. Yang di sini apa nih? Mantenan. Mantenan sama bondol hijau ini pohonnya tinggi ya. Ini tinggi nih. Tuh. Tinggi. Pohonnya tinggi. Kita mau ke sana bingung. Nah, di sini sarang-sarang burung nih. Di pohon ini. Di ini pohon lohansung. Soalnya pohon semak-semak ini agak rapat. Nah. Burung-burung senangnya di situ tuh, pohon lenca sama pohon pepaya. Di situ kita kasih sarang. Apa yang mendekat? Ternyata burung ini udah ngeliatin sarang mulu nih, burung pancawarna. Nah, dia masuk ke sarang pancawarna ya. Pancawarna masuk ke sarang, nggak tahu dia mau nyarang apa enggak. Tanda-tandanya sih dia udah mulai menyusun sarang tuh pancawarna tuh. Masuk ke sarang situ dia. Nah, situ ada pohon seri atau pohon karesen. Bisa rendah ke sini. Nah. Ini juga bagus nih. Nah. Ini ikannya banyak banget. Tuh, ikan kecil-kecil banyak banget di sini, ikan kecil-kecil. Sono, ini burung-burung juga belum doyan. Kadang dia makan ikan.